penonton semua. Ini kami sebut tampilkan Nak Nina. Ternyata muncul sosok penari ular dari kota Hindustan, India. Silakan bareng Anda ingin nyawer, receh pun gak apa-apa. Kalau gak punya receh pun bata batu juga gak apa-apa. Iya, Anda bisa menyendiri keberaniannya. Monggo bapak-bapak, sing ikhlas pak, sing ikhlas. Penari kanibal. Stop. Anda ini siapa meneng-meneng? Kadi-kadi saha penari ular. Ay, ilah-ilah. Arep mati ya priben kerma ulah karet goblok. Bakal kini apa no? Eh, ana ulah asli lek e. Duh. Kon bawa-bawa. Masa ularnya muni? Ya, Bu. Ini bukan ular. Wawa, wawa. Buaya. Bukan ular. Itu brongsong kursi. Lap-lap di gawa aku bocah pun buduh. Menari ular. Angel, bakal anak gue kan siapa ya? Nyakol nih gulu bacok. Anak gue kan siapa ya? Di. Kan Cerbon. Penari ular Subang nok sing ya. Mati kah? Oh, jadi Anda itu siapa namanya Mas Acik? Singin ditan. Irma Bule. Iya, Irma Bule. Yang kira. Dipatok ular meninggal. Nah. Sekarang arwahnya keluar. Oh. Bukan. Jugule. Oh, bukan. Jugule. Oh, ganti. Itu mah Irma Bule. Kalau ini Ingkong Bule. Oh, iya. Itu ularnya bisa bunyi ya, Mas ya? Yeah. Bukan ularnya yang bunyi, Pak. Itu apanya sih, Mas? Buaya. Rumah ular ketek. Itu ularnya Dede Rangga, jangan dicokot tadi ya ular. Sayanya itu terburu-buru jadi yang aslinya enggak saya masukkan. Oh, jadi ini yang kegoroannya, yang bohongannya ini. Ini. Yang aslinya tidak dibawa. Tidak dibawa karena saya juga takut. Dede Rangga, ularnya dilihat coba di dalam ada enggak? Langka aja nak dicolong. Ularnya Dede Rangga mah belum tongol itunya. Oh iya benar-benar. Ini mau dipotong ularnya. Karena masih kecil ya ularnya ya. Udah sayanya masuk dulu ya mau ngepani. Iya. Bakal orang sini gak ngerti ngepani. Oh iya, anu itu Mbak Dogi apa? Pandi pakani ularnya. Iya dipakani wis ya. Selamat malam. Malam-malam selamat. Padang jembrang kayak jege awan.